Oh my god. Waduh, 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 streamer, streamer. Riot, riot, mati, 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 mati. Oke, okay, sip. Toxic spammer. Aduh, zombie apa ini? Aduh, doakan ya. Eh, healing bos. Ya elah. Masih awal awal. Yuhuu, selamat datang di Club Battle, welcome Last Day on Earth. Lagi my friend, lanjutin lagi konten 20 untuk episode kali ini gitu my friend ya. Dan selamat datang yang baru nonton dan yang baru mampir gitu my friend ya. Buat penonton ya, saya selalu sehat terus gitu my friend ya. Oke, jadi di sini saya itu mau ngejalanin event lagi gitu my friend. Jadi kemarin kan kita sudah apa itu farming gitu kan ya, farming untuk lokasi baru untuk ngambil sand sama quartz sama titanium ore. Nah, saatnya sekarang saya mau explore lagi untuk di area event gitu my friend. Event kalender di minggu keempat sekarang gitu ya, di minggu terakhir untuk bulan November gitu my friend. Jadi disinilah Bunker Bravo my friend. Nah, ini kebetulan saya mau explore ke Bunker Bravo karena di sini ada buff untuk satu senjata yaitu M16 gitu kan ya, atau ya M4 ya, M16 gitu my friend. Di sini saya sudah bawa persediaan apa ya, M4-nya banyak, cuman saya belum motif. Jadi saya motif semuanya M4 saya my friend, sama pakai baju lengkapnya itu my friend ya, apa itu baju yang sweet, hazmat gitu kan ya. Nah, saya pakai baju ini my friend ya, jaga-jaga bahaya banget gitu kan ya. Oke, kita pakai terus sama sepatunya dan kita lihat. Oh, sudah pakai dong, cuman tetap skinnya masih pakai yang kemarin saya pakai ini, apa kolektor gitu kan ya, kayak apa itu arkeolog skinnya gitu my friend ya. Oke, jadi kita sekarang saatnya untuk modif bagian senjata M4 saya my friend ya. Nah, udah saya modif semuanya my friend untuk M16 nya di sini. Oke, saya juga bawa ini anti red sama pil anti radiasi ya, soalnya di sana itu saya kesana itu lihat tutorial dulu gitu my friend ya, dari Yogi Pratama juga gitu ya. Oke, jadi di sini kayaknya M4 nya kurang aku ya, apa kurang gak my friend ya. Ya pokoknya kita selisihin lantai 1 sama lantai 2 nya gitu my friend ya. Oke, langsung kita menuju ke sana pakai motor saya yang kemarin kita dapatin just apa itu dari port gitu my friend, belum saya apa itu leburin ini ya buat bisa dibuka apa isi di dalam ya. Oke my friend, gak bisa diturun di sini. Nah, bisa. Oke, my friend, sudah sampai di Bunker Bravo, hampir sama ya di sini ya. Jadi di sini sudah terbuka untuk pakai kartunya. Nah, beda untuk my friend di sini, dia butuhin yang namanya generator kalau kalian pertama kali tiba di Bunker Bravo gitu, my friend. Cuman di sini enaknya gak pakai apa itu akses kode-kode gitu kan ya, kalau Bunker Bravo beda sama kayak Bunker Alpha kan pakai akses kode, bahkan setiap bulannya itu kodenya berbeda-beda gitu. Oke, jadi kita langsung masuk saja. Wow, ini ya pertama kali momen kita masuk Bunker Bravo, bunker yang katanya super-super susah gitu kan ya. Oke, kita seorang pemula nyobain mampir my friend ya, biar kasih tahu ke gameplay ke kalian ini apa ini. Oh, ini ceritanya itu my friend, ada garis palang, kayak garis palang polisi gitu kan ya, cuman di sini udah dijebolin ya kan, ada tulisan dilarang masuk. Oke, di sini kita sudah berada di area lobbynya my friend ya. Oh ya, ini di sini yang apa ya, garis biru ini tempatnya room control my friend ya. Mungkin kalian yang belum selesaiin untuk apa itu sistem-sistem yang berada di sini ya my friend ya, ini ada 6 sistem yang kalian bisa perbaiki sesuai kebutuhan kalau kita sudah berada di lantai 2 nya gitu my friend ya. Jadi nanti kalau udah masuk kita disuruh pilih untuk
pakai mode apa itu? Mode sistemnya pakai yang apa, my friend? Kalau yang ini untuk apa itu? Alarm gitu kan ya, alarm biar zombinya gak kena distract gitu kan. Kalau ini turret, sistem turret. Kalau ini sistem apa itu? Gerbang yang apa ya? Pintu kecil yang biasanya keluar-keluarin zombie gitu, my friend. Kalau di sini untuk itu gas ya. Gas. Kalau yang di sini untuk apa itu? Radiasi yang berada di lantai gitu, my friend ya. Dan di sini untuk apa itu? Menonaktifin itu ya. Saluran air gitu kan ya. Air yang kayak yang di apa itu shower kan. Kita ke sana itu apa ya? Kena hit gitu, my friend, kena damage-nya ya. Dan di sini ada keterangan kalau di setiap lantainya di setiap lantainya itu, my friend ya, ada keterangan ya, warehouse karbon material, terus lantai tiganya baterai and elektronik, empatnya gas silinder. Nah ini, my friend, nanti saya juga ngejelasin ke kalian nanti mau bikin meja kerajinan yang butuhin gas silinder itu mana ya. Repair station bukan, resilingnya sudah ada. Nah si apa itu, chemistry station gitu, my friend ya. Ini salah satu alat kita buat bikin pil ini, my friend ya. Nah pil ini itu dari kerajinan chemistry station gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke lantai duanya. Untuk lantai 3-4 masih tertutup, jadi baru kita langsung selesai lantai 3 baru buka lantai 4 selesai baru lantai kelima, seperti itu gitu, my friend. Jadi gak bisa langsung masuk langsung ke lantai 4 itu gak bisa ya. Oke, di sini kok sudah merah aja itu, bos. Oh no, waduh, radiasinya kok sudah merah ya, harusnya masih biru, my friend ya. Oke, nah disinilah, my friend, untuk aktifin energi itu ya, yang kalian perlu nonaktifin seperti turret ini penting banget, sama ini apa ini ya, kayaknya ini ya, ini aja, my friend ya, patrol cancel gitu kan ya. Kalau ini opening lock itu yang biasanya buat zombie gitu kan. Oke, jadi cepet saja kita aktifin sistem. Oke, yuk, bismillah hajar saja, my friend ya. Toxic spammer. Aduh, zombie apa ini? Aduh, bahkan ya. Healing, bos. Ya elah, masih awal-awal. Ya, masih awal-awal dong. Okay, my friend, masih awal-awal. Kita sudah mending soy. Masih awal-awal dong. Okay, hari yang buruk, dan ini tiba-tiba hijau, my friend. Ya tadi agak merah. Boleh lah. Oh sih, gara-gara ini sudah aktif ya. Oke, sudah aktif, langsung kita hajar aja, my friend ya. Hajarkan saja. Ini tadi lo. Sih, ini kayaknya terlalu kelas forum aku. Di situ ada tanda radiasi, my friend ya. Oke. Eksplosi powder. Awas. Ini strong stopper yang agak susah, my friend. Oke, kita healing. Awas, radiasinya sudah mulai masuk ya, my friend ya. Masih belum. Apa itu? Eksplosif. Si. Aku sambil mengenal nama. Nyawa. Harus lihat nyawa juga, my friend. Oh my god. Ini emang susah, my friend ya. Aduh. Oke. Okay. Nah, mana itu? Strong stoppernya dong. Apa itu? Zombie riot ini. Aduh, perisainya dong. Aduh, masih. Oh no. Eksplosif. Aku kenapa pakai skill troll? Ya ampun, bisa-bisanya mati dua kali di sini, my friend, dan di sini karakter saya. Waduh. Kocak dong. Oke, jadi kita ambil dan ini kita pakai. Pakai sepatunya mana? Udah kan? Oke, yuk. Dan oh my god, gitu kan, masih baru lawan zombie riot tiba-tiba, susah kali gitu kan. Si ini makanan kita rapikan. Oke, ayo ready, kita mulai lagi, my friend. Oh my god, dude boy. Oke, radiasinya masih 5, my friend ya. Aduh, semoga aja. Ini mana nih?
Ayo jangan tutup perisai. Oke, mati kau satu. Sama lihat nyawa my friend ya. Aduh, perisainya turun dong. Si zombie satu datang. Hati-hati, kita tunggu di sini. Ayo. Sini kau. Mana itu? Toxic Jater. Oke. Dan ini masih kah? Oh my god. Kita roll aja. Nah, mati kau le. Awas. Yuk. Ini kita. Di sini aku ingat aku nonton. Aduh, kena baik. Aduh, Bang Vicky. Waduh ini. Eksplosif. Awas, yang bahaya itu my friend. Stormstopper dong. Hati-hati kena teriakannya. Acit eksplosif kok under. Parasit. Maaf. Tiba-tiba keluar suara jantan aku my friend. Oke. Okay. Oh. Jangan sampai meledak. Waduh, udah meledak duluan dong. Ini mana nih my friend? Aku gak bisa nge-review my friend ya. Dan ini gak bisa. Ini. Aduh. Ayo sini. Ah, riot. Mati kau. Ah, sip. Nah, itu my friend, salah satu yang barusan aku lewatin. Healing. Hampir saja. Apa yang komplit? Cek. Cepat. Soalnya di sini gerak cepat nih. Wah, ada yang keluar tuh. Siapa itu? Ada yang keluar tuh. Untung belum nyawanya belum penuh gitu kan ya. Waduh. Screamer. Riot. Mati. Oke, sip. Dan kita akses cepat. Nah, kayak barusan itu my friend, di ujung sana itu terowongan. Oke. Nikah. Cek. Kita ready my friend ya. Kita ready ya. Dan ini radiasinya. Radiasinya apa? Oh enggak, bukan. Radinya masih belum masuk my friend. Oke, kill Dr. Dread. Nah, ini my friend, saatnya kita lawan bos di sini my friend ya. Oke. Cek my friend ya. Dan ini kita healing. Oke. Okay. Kita pakai. Oh, gak bisa ya. Yuk, hajar my friend. Oh my god. Ayo kamu petit cross cup. Sakit. Aduh, jangan. Petit itu. Ah, itu loh. Oh my god, ini dong. Ah, riot, mati kau. Dan oke, zombie bosnya keluar my friend. Zombie bosnya. Loh, kok nyawanya udah setengah tiba-tiba? Oh my god, awas. Oke, kita pakai mode auto my friend ya. Pakai mode auto nyawa, jangan lupa. Cep. Oh, kita tarung. Tarung habis-habisan. Killing aku. Bisa kah? Mode auto my friend. Mode auto kita use. Awas. Kita use. Yuk cepet. Menang. Yes. Menang akhirnya. Pakai mode auto. Makasih Abang Yogi Pratama ngasih tipsnya dong. Waduh, sempet panik cuy. Aduh. Dan ini kenapa ada ayam my friend? Apa ini? Hah, with Turkey. Ya ampun, dia bisa nyerang saya dong. Ayam ini bisa nyerang dong. Ayam Turki yang udah terinfeksi. Terus ini apa nih? Turki mutasi, nah kan bener dong. Oh my god, terus kita disuruh kemana sekarang? Oke my friend, ya gak sempet ngambil thumbnail, semoga nanti bisa dong. Dan ini chestnya kita naikkan ke atas area lobby my friend ya. Chestnya nanti kita bukain. Oh my god, nah ini ya. Oh, ini pintu keluar my friend ya, ketemu Babang Mugil dong. Oke, bisakah kita lanjutin lagi untuk di lantai 2 nya my friend ya, coba. Lantai 3 iya. Ini lantai 3 nya my friend. Dan radar itu mana? Radar itu mana my friend? Ini ya sistemnya my friend. Aku gak mau nyoba. Gak bisa sebelum kita ngaktifin terminalnya my friend ya. Oke lah, jadi kayaknya untuk episode
bunker bravonya seperti ini dulu my friend ya. Jadi mungkin saya gak jadikan part-part untuk kedua ketiga untuk area bunker bravo my friend. Tenang saja, di sini persediaan saya banyak dan di sini topi combat helmetnya dong. Haduh mau sudah merah dong, emang berkuras banyak my friend ya. Oke, nah oke lah my friend, kayaknya untuk episode-nya sampai seperti ini my friend ya. Jadi untuk part keduanya kita akan menuju ke lantai 3 dan oh ini kargo yang lantai 3-nya berada di sini gitu my friend, dan ini lantai 2-nya, ini lantai 4-nya. Oke, dan kita cek bismillahirrahmanirrahim, dapat pil. Dapat ini. Apa butuhin pil ini my friend? Apa itu? Anti radiasi pil gitu kan. Ya ini juga salah satu bahan untuk bikin ATV ya. Makanya saran aku my friend ya, kalau bikin ATV mungkin ketiga, apa itu, bagian ketiga aja my friend. Jadi bagian pertama itu motor, terus motor boot, habis gitu ATV. Soalnya ATV susah, apalagi kalau dapat-dapatnya itu itemnya dari bunker bravo sama apa itu laboratori. Cuman ya susah gitu my friend ya, persediaan senjata harus banyak gitu kan ya. Dan kita sudah dapatin filter juga nih my friend. Oh ini buat kaca-kaca di gas station gitu ya. Buat kaca-kaca. Oke lah my friend, untuk chest pertama kita ya lumayan not bad gitu my friend. Dan kita nanti explore ke lantai 3 sama lantai 4. Dan untuk lantai 5-nya ternyata gak bisa ya my friend ya. Untuk aksesnya juga bertahap-tahap ya. Kita clearin lantai 2, terbuka lantai 3. Kita clear lantai 3, terbuka lantai 4 gitu my friend. Dan tadi sudah mokat 3 kali atau 2 kali gitu my friend ya. Waduh, awal-awal emang kayak gitu my friend, masih belum memahami sistem area yang di Bravo ya. Zombie-zombinya masih belum paham gitu kan ya, posisi-posisinya. Kalau udah paham kan nanti kayak Yogi Pratama gitu my friend ya. GG apa itu, udah GG pro player gitu kan ya. Cuman 10 menit bisa ngeklirin lantai Bravo gitu ya. Wah. Keren tuh ya Bang Yogi dong. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe my friend ya. Buat penonton saya selalu sehat terus gitu my friend. Jadi kita akan lanjutin di episode gitu ya. Sevian undur pamit, sampai punya episode. Bye-bye.